Baru ni saya ada tampak satu artikel di pejabat tanda akhirat. Kemudian boh pun lalu, boh kata siapa tapal ni. Mu tahu tak ni betul ke tak? Dia pun suruh orang buang. Apa pandangan perangai boh macam ini? Jawabnya kadang-kadang boh ni betul, kadang-kadang boh ni tak betul. Dia masalah alam akhirat ni kadang-kadang kita ni terlalu over sangat. Benda-benda cerita-cerita yang tak betul pun kita pergi percaya dah. Dan ni duk balah tanda-tanda nak berlaku kiamat. Ini kata 2012, ini 2016. Nah, benda-benda ni ngaruk berlaku. Nak datang tanda-tanda kiamat, mesti hadis tu hadis sahih atau hadis hasan. Faham tak? Atau ayat Quran. Jangan sebut hadis. Ha, sebab banyak juga hadis-hadis itu yang maudhu' rekaan orang sahaja. Nak? Ha. Lepas tu maknanya ada juga pakar-pakar yang buat maknanya ramalan-ramalan tertentu. Ramalan tak masuk dalam benda yang wajib dipercayai. Jadi itu hak boh pejabat. Kalau boh pejabat kata jenis ramalan ini asal sampai lah. Memang dia ada hak gitu. Yang kata tak boleh boh pejabat ni dia benda betul situ. Hadis sahih. Berlaku kiamat sebab ini. Suruh buang juga. Ha, ni memang tak berhikmah agama. Tapi kalau dia sebuah untuk artikel yang tidak ada sumber, tak ada sandaran. Orang yang cina, orang yang menjaga agama. Faham? Ha, jadi kena tengok dulu. Artikel lagu mana. Nah, ada ke artikel pelawak. Haa.